ini saya bajul 5M. 5M itu M-nya itu M apa? M apa kompet ember apa apa gitu. Anu warga besar Omakna mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. PPBI Jaya Hidang Maju Jawa Pongki. Yes. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Sabton Jowo yang punya channel di So Channel Wong Katro. Oke sahabat-sahabat semuanya, di acara Halal Bihalal Kompakta Komunitas Pecinta Tanaman, dimana pada suguhan Bang Sabton kali ini mengenai tebak-tebakan harga bonsai Santigi yang dikoleksi oleh Bang Melvin dari harga yang mintanya 5M kemudian jatuhnya ke 3 juta. Saya sendiri juga bingung kok bisa seperti ini. Oke, langsung saja kita simak untuk keseruan suguhan Bang Samson kali ini. Ceki dong. Oke, sahabat-sahabat semuanya, untuk kali ini Bang Samson mau main tebak-tebakan nih masalah harga koleksinya Mas Fahri. Tapi untuk Mas Fahri diem dulu ya. Jadi untuk yang harganya itu penebakannya itu agak mepet sedikit, nanti dapat hadiah. Wah. Mantap. Hadiahnya apa? Rondo. Jadi A sudah kan rondo ini. Jadi A. Oh no. Gimana Mas Reza ini? Kira-kira ini berapa ini untuk bonsai Santigi dengan style bujin Mas ya? Apa anu nih? Kalau ini bujin ya? Iya. Dan style bujin 1.500. Satu juta setengah sahabat-sahabat semuanya. Kemudian Mas Boy. Ali. Mas Ali berapa kira-kira? 5M. Dua setengah. Jadi lumayan nih. Satu setengah, dua setengah. Kok saya buka kayak lelang piye iki? Ya tak tengi. Kira-kira kang mirip kira-kira. Aku 750. 3000. Tolong ewu, makin munggah. Elang, makin munggah. Saya munggah ini yang duwe seneng iki. Kamar Sudi kira-kira berapa? 2000. 2000. Mas, sini di bar. Bimbas. Ini Mas Bimbas. Aku ngerti iki Telogo Rejo masalah kopi. Anakku kerjane ning rumah sakit Telogo. Telogo Sari. Lumayan jauh ya dari sini ya. Ya demi anu ya, demi komunitas bonsai hiburan dari Kompakta yang kebetulan pada pagi hari ini atau siang hari ini itu mengadakan acara halal bihalal. Halal bihalal komunitas Kompakta. Jadi seperti iseng sambil menunggu teman-temannya Bang Samson main tebak-tebakan harga bonsai. Mudah-mudahan bisa melejit nanti harganya. Tapi kok koyo lelang saya umpang atos 2000 setengah. 3000. 3000. Mas Dimas piro? 4 juta. Aduh. Jadi nanti yang ano yang mendekati itu saya kasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiah apa ki Mas Ferry? Nasi cedak kuril bae ya. Ya. Apa ya? Serabi. Serabi. Oke. Surabi. Hadiah Surabi. Jadi hanya sekedar mainan dan bercanda aja daripada kita stres mikirin mobil rusak terus kayak sudah ganti pasir kayak. Jadi sekarang Mas Ferry kesini coba. Mas Ferry ini yang punya melebu YouTube ini. Amin. Lu bocor kan? Asli. Oke sahabat-sahabat semuanya, ini Mas Ferry. Ini Santigi jenis apa ini Mas ini? Karang. Santigi karang. Udah lama berapa lama lah maksudnya? Tahun sekitar 3 tahunan dulu. Sudah komposisinya sudah seperti ini atau masih
Batang. Batang. Jadi untuk perantingan di karakter lumayan bagus nih. Kemudian sedikit mengorek-orek dari tebakan-tebakan teman-teman tadi. Kira-kira itu ada yang mendengar tidak itu? Untuk jenengan nih, seandainya ada yang meminang, itu jenengan bandrol berapa dari harga ini? Dari barang ini? Kalau saya pengennya yang mahal. Pengennya yang mahal? Iya. Yang mahal itu kan ada batasannya. Ini saya bandrol, kita tahu kalau masalahnya kan. Tengkel. Tidak ada patokan harga ya, Bu Tengkel ya. Dibahas kan kita mau pasang harga berapa, terus yang calon pembelinya mau nawar berapa kan dibahas. Iya. Terang nawar berapa nanti. Ini saya bandrol 5M. Minggu lalu mau tak mampu. 5M itu M-nya itu M apa? M apa? Kok buat ember apa apa gitu? 5000. Wah, 500. Pokoknya sing ono 5 ne pokoknya. Pokoknya sing ono 5e. Sing ono. Yang jelas ini kalau untuk kolektor biasanya Bang Melvin ngeregani untuk ngerti. Tapi kalau mungkin untuk kalangan kita, nah teman-teman DB, wis sak geleme kono sing penting wangun ngono. Yang penting payu. Yang penting payu, payu. Nah, kira-kira yang mendekati dari teman-teman tebakan teman-teman itu kira-kira berapa? 5M paling ngisor langsung ono sing nembak mending. 500. Itu 5M ngisor langsung nembak 500.000, Mang. Rupiah. Kira-kira berapa ini, Mas Marvin ini? Ya, minimal 3 juta. Oh, 3 jutaan ya. Jadi seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Berapa toh, Kang? 10.000. Ya, oke. Ini pengen hadiah apa? Serabi yang ada di sini udah sing ana lho. Nek dalu rodo takon kae Kang Bowo. Itu hadiah serabi. Wes aku ngopi ya. Hadiah kopi ya. Anu lho. Hadiah. Oke, sahabat-sahabat semuanya, ini sekedar bercanda saya sama teman-teman dari Kompata, yaitu salah satu komunitas di bawah naungan PPBI Semarang. Yang insya Allah nanti juga ketua PPBI juga hadir, mudah-mudahan bisa hadir di antara halal bihalal keluarga besar Kompata. Oke, terima kasih Mas Melvin atas suguhannya warna-warna ini. Dan mudah-mudahan ini bonsainya ini nanti bisa laku. Kalau yang meminati dengan harga 3 jutaan lah, 3 jutaan itu bisa nego toh. Nego bensin. Bensin seliter. Jadi seperti ini, nanti kalau memang berminat dengan bonsai dengan karakter seperti ini, bisa lewat komentar juga bisa, terus lewat Instagram ataupun Facebooknya Bang Santon juga bisa lah. Nanti bisa DM juga ada. Oke, kurang lebihnya Bang Santon minta maaf. Bila itu pun walidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bye. Cekidong.